Nih pemutuan padi ini selalu bising, padi kena potong tinggi. Tapi hari padi dia dihantar ke kilang, dia tak hati untuk cek. Dia semua serah kepada broker. Bagi saya, penanam padi, hari padi nak ditimbang tu, bawa nasi bekai, duduk di kilang tu. Berlawan dengan pegawai bernas ke pegawai pun kalau tak kena. Ni tak hati. Alah, aku tahulah aku orang buat benang. Semua serah pada broker. Dia mahu tinggal tua, tua tu nak tengok. Tua tu dapat resit tu. Subsidi dapat banyak mana tahun ni. Tak boleh, kena ubah sikap. Itu padi kita. Kita usah selama 4 bulan. Hari nak timbang, kena hati. Bawa nasi bungkui. Kalau timbang 10 malam, 10 malam lah kita tunggu. Tapi tak ada. Bila orang bagi risik kepada dia, banyak ni subsidi tahun ni. Dia terima. Lepas tu duduk kedai kopi, sembang, onok lah. Duduk kedai kopi, kena duduk. Saya pun tak duduk kedai kopi 3-4 hari sekali, tak boleh. Sebab itu kita punya healing, healing process.